Salam Ebenezer Family. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada Kejadian pasal 3 ayat 1-24. Kita melihat dalam Kejadian pasal 3 ini bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Bagaimana ketika Hawa tidak mengerti benar-benar tentang firman Tuhan, akhirnya dia ditipu oleh si iblis melalui wujudnya di dalam ular. Bahwa firman Tuhan itu perlu kita pelajari, perlu kita mengerti dengan sebaik-baiknya, supaya kita sebagai manusia tidak sampai tertipu. Dan kita melihat dalam kitab Kejadian ini bahwa dosa bukanlah sesuatu yang abstrak dan di luar diri kita. Dosa menyebabkan kutukan bagi kita, bagi kita manusia, tanah dan juga ular. Dalam Kejadian 3 ini juga berakhir dengan kutukan tersebut, tetapi juga diakhiri dengan secerca harapan. Kita memiliki pengharapan yang besar di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati.